PPSJ inilah yang mendapatkan amanah untuk mengurusi pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah, program janji kampanye Anies Baswedan. Ya, tapi sayang, dana untuk pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah malah justru dikorupsi berjamaah. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Sudah lama tidak terdengar berita mengenai kasus korupsi lahan rumah DP 0 rupiah. Ya, rumah DP 0 rupiah adalah program kebanggaan Gubernur DKI Jakarta yang saat ini diketahui malah dijadikan sebagai ajang korupsi berjamaah. Parah sekali kan? Jadi bukan hanya ibadah saja yang bisa dilakukan secara berjamaah. Akan tetapi, korupsi pun banyak yang dilakukan secara berjamaah. Parah, parah. Nah, dalam kesempatan Okedum kali ini ya, saya akan membahas perkembangan terbaru, yaitu mengenai persidangan kasus korupsi pengadaan lahan program rumah DP 0 rupiah, yaitu program kebanggaan dari Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan. Sejak awal saya sudah menduga bahwa proyek rumah DP 0 rupiah ini adalah proyek siluman. Mengapa saya katakan demikian? Ya karena banyak sekali terdapat kejanggalan-kejanggalan. Kalau diibaratkan, ya miriplah dengan proyek Formula E yang sampai sekarang ini tidak jelas di mana sirkuitnya. Bahkan sampai sekarang pun masih belum ada pihak sponsor yang tertarik untuk bergabung dalam proyek siluman Formula E kebanggaan dari Anies Baswedan. Kasian sekali kan. Lah sekarang gimana nggak disebut sebagai proyek siluman coba? Wong pihak yang ngurusin pengadaan lahan yaitu pihak Perumda Sarana Jaya pernah mengaku bahwa mereka ini telah membeli lahan seluas 70 hektar. Tapi ketika ditanya di mana lokasi tanahnya, tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya, nggak tahu. Lah ini kan lucu sekali. Masa beli lahan tanah seluas 70 hektar, tapi tidak tahu lokasinya ada di mana coba. Lah ini kan lucu sekali. Jadi kalau yang seperti ini bukan proyek siluman, terus proyek apa coba? Coba bayangkan, 70 hektar itu bukan sedikit. Itu luas banget. Bahkan yang lebih parahnya adalah gubernurnya dan wakil gubernur DKI Jakarta ini juga tidak tahu lokasi tanahnya ini ada di mana. Lah ini kan lucu sekali. Dan persoalan itu baru mencuat setelah direktur utama Perumda Sarana Jaya dijadikan tersangka oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Luar biasa kan. Nah jangan-jangan ya yang dibeli itu adalah lahan fiktif. Karena kalau tidak ya, kenapa hal itu tidak pernah dibuka? Kenapa selalu ditutup-tutupi? Bahkan ketika ditanya, untuk apa beli lahan 70 hektar, anak buah Anies Baswedan pun ini tidak ada yang bisa menjawab. Lah ini kan parah sekali. Ya jadi sudahlah, akui saja bahwa memang proyek semua ini adalah proyek siluman. Uangnya ini sudah keluar begitu banyak, tapi wujudnya tidak ada sama sekali. Ya sama kayak Formula E, uang dari APBD DKI Jakarta sudah keluar begitu banyak, sebanyak 560 miliar rupiah. Tapi balapan Formula E-nya belum tahu di mana. Karena apa? Ya karena sirkuitnya ini memang belum ada. Nah balik lagi ke persoalan sidang kasus korupsi lahan DP 0 rupiah. Jadi, sidang terkait kasus korupsi lahan DP 0 rupiah baru saja digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta, yaitu pada tanggal 3 Februari 2022. Nah, dalam persidangan tersebut, ada fakta-fakta baru yang disampaikan oleh pihak terdakwa dan juga jaksa dari pihak KPK. Nah, jadi, agenda sidang kemarin ini adalah pemeriksaan terhadap Yori Cornelis Pinontoan selaku terdakwa korupsi rumah DP 0 rupiah. Nah, sekedar info, jadi Yori ini sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 3 tersangka lainnya, yaitu Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, yaitu Anja Runtuwene. Kemudian Direktur Adonara Propertindo, yaitu Tommy Adrian. Sementara satunya lagi adalah dari pihak korporasi, yaitu PT Adonara Propertindo. Nah, salah satu fakta yang mengejutkan adalah munculnya nama M. Taufik,
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Yori Cornelis Pinontoan. Jadi, nama M. Taufik disebut terlibat dalam proses pembayaran lahan di Munjul tahap 2 yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya atau Perumda PPSJ kepada PT Adonara Propertindo. Jadi nama M. Taufik disebut saat jaksa dari KPK mengkonfirmasi berita acara pemeriksaan atau BAP dari terdakwa Yori Cornelis Pinontoan. Nah, sekedar info saja, Yori ini adalah mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Sarana Jaya atau PPSJ. Jadi, PPSJ ini adalah perusahaan daerah atau BUMD milik Pemprov DKI Jakarta yang bergerak di bidang properti. Dan PPSJ inilah yang mendapatkan amanah untuk mengurusi pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah program janji kampanye Anies Baswedan. Ya, tapi sayang, dana untuk pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah malah justru dikorupsi berjamaah. Parah sekali kan bandit-bandit di lingkaran Pemprov DKI Jakarta ini. Nah, munculnya nama M. Taufik dalam BAP terdakwa Yori dalam persidangan menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Jangan-jangan memang ada oknum anggota DPRD DKI Jakarta yang terlibat. Ya, karena kalau dilihat dari kerugian negara yang begitu besar, maka ada kemungkinan korupsi pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah ini melibatkan banyak oknum. Benar gak? Ya, asal tahu sajalah bahwa kerugian negara dari kasus korupsi ini adalah sebesar 152,5 miliar rupiah. Coba bayangkan, begitu besar kerugian negara atas kasus ini. Jadi menurut saya ya, besar kemungkinan masih ada oknum lain yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Dan tahu tidak, kalau dilihat dari rekam jejak digitalnya, ternyata M. Taufik ini adalah mantan terpidana kasus korupsi juga. Dia pernah divonis 18 bulan penjara karena terbukti telah merugikan negara sebesar 488 juta rupiah. Nah, saat itu dia masih menjabat sebagai ketua KPU DKI Jakarta. Jadi kerugian sebesar itu adalah terkait dengan kasus pengadaan barang dan alat peraga pemilihan umum pada tahun 2004 silam. Ya, semua netizen juga sudah tahulah bagaimana seorang ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik. Dia selalu membela kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Entah benar atau tidak, maka apapun itu akan selalu dibela oleh M. Taufik. Luar biasa memang M. Taufik ini. Dan baru-baru ini, M. Taufik pun lagi-lagi membela Anies Baswedan terkait carut-marutnya persoalan Formula E. Coba. Jadi ketika Ketua DPRD DKI Jakarta mengatakan bahwa pihak pengusaha ogah menjadi sponsor Formula E, maka M. Taufik pun menyangkalnya. Katanya, nanti juga ada sponsor kok. Enteng dia mengatakan demikian. Lah, jadwal Formula E saja ini sudah tinggal 4 bulan lagi. Tapi pihak sponsornya ini masih belum ada. Sirkuitnya ini juga masih belum ada. Lah, ini mau bikin balapan Formula E atau balapan Tamiya? Lah, kan itu pertanyaannya. Ya, tapi sudahlah, sekali lagi semua ini adalah proyek siluman. Saya tidak yakin semua ini akan berjalan dengan lancar. Ya, tinggal kita buktikan saja nanti bagaimana kelanjutannya. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya, mari kita kawal terus kasus korupsi lahan DP 0 rupiah dan kasus Formula E ini. Dan tidak lupa ya, saya ingatkan juga jaga NKRI. Ya, terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di acara Okidum selanjutnya. Patokannya keberhasilan Pemprov, apakah bisa mengurangi, menambah debit yang bisa ditampung oleh DKI Jakarta? Faktanya sampai hari ini debit yang bisa ditampung hanya 950 mm kubik per detik. Dan hujan yang datang tiap tahun, kalau kita lihat datanya tahun depan, bahkan 2-3 tahun lagi, itu 2.100 sampai 2.650. Jadi itu sudah 3 kali lipat dari kapasitas yang ada. Okay. Jadi kalau kita mau ngomongin banjir, ya pasti akan banjir lagi. Kalau saya mengukur itu dari dampak. Yang terdampak, mau dibangun ini seperti bahayanya, apa, yang terdampak kalau semuanya besar, punya interpretasi ya susah. Yang terdampak itu sekarang faktanya lebih sedikit dari tahun lalu. Saya kira kita harus jujur ngelihat. Lu lihat banjir, ngelihat apa? Kan ngelihat yang terdampak. Bukan ngelihat apa-apanya gitu loh.
Okay. Mau di big airnya tinggi kalau bisa. Mungkin Pak Taufik kurang aktif ikut di rapat pansus banjir, jadi nggak menyimak, karena kita secara ilmiah kita sudah sepakati yang bisa menguap adalah debitnya. Itu, debit yang masuk begini, air ke Jakarta berapa, nah itulah yang kita sepakati untuk menjadi tolak ukurnya. Kalau kita ngomonginnya salah dampak, ada 4 anak dan 1 laki-laki yang meninggal pada banjir kali ini, itu juga dampak yang sangat signifikan. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Cuma 5, yang lalu lebih banyak yang meninggal. Oke. Ya ini kalau kita ngomongin yang lalu-lalu gak akan pernah selesai, dan lagi masalah banjir ini selalu dikaitkan dengan politik. Oke. Sebenarnya masalah banjir ini tadi kita harus hitung debit berapa ini. Yang masuk kalau dan yang ukur, berapa. Kalau mau ukur itu pakai angka. Baik. Kita kalau mau ukur pakai angka. Banjir itu soal terdampak. Berapa banyak orang terdampak, berapa kilometer terdampak. Ya itu versinya Pak Taufik itu kalau yang terdampak tadi. Bukan versinya, ini faktanya. Oke. Okay. Pak Taufik, saya rasa kita pada batasan pansus banjir sudah selesai di DPRD. Jadi kalau misalnya kita masih berdebat, ini bukan.